Astagfirullahaladzim. Tiara, nggak bakal mau makan pemberian tante ya. Apalagi anak tante. Tante bukan mama aku. Mama aku tuh cuma mama Dewi, bukan orang lain. Kenapa kamu sekarang berubah balik, sayang? Mama kenal kamu, kamu anak yang baik. Apa yang udah Dewi lakuin sama kamu, nak? Di? Ya, Bu. Perkembangan Tiara gimana? Sejauh ini belum ada perkembangan, Bu. Sangat sulit menjalankan rencana kita sementara ada dua orang itu di sini. Terus tindakan kamu apa selanjutnya? Aku udah coba taruh album fotonya Tiara di kamar tidurnya. Aku berharap dia bisa lihat foto itu sebelum dia tidur, kemudian dia ingat sesuatu. Tapi ternyata paginya aku gak ngeliat album itu ada di kamarnya lagi. Dewi ada di sana, Bu. Mulai sekarang Dewi akan tidur bersama Tiara setiap malam. Kurang ajar sih. Dia pasti berusaha untuk mengasuh Tiara. Kayaknya susah, Didi. Ini gak semudah yang kita kira. Ya. Terus solusinya apa? Aku belum tahu. Tapi aku akan coba ngomong sama dokter Harsono lagi. Siapa tahu dia punya saran buat kita, Bu. Harapan kita cuma Maya. Semoga aja rencana Maya berhasil. Kalau tidak, percuma, sia-sia Nailah keluar dari rumah ini. Enggak boleh. Pengorbanan Nailah enggak boleh sia-sia.